Bismillahirrahmanirrahim. Salam penyejuk iman untuk seluruh subscriber saya dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji suatu amalan yang salah satu karamatnya, apapun doa atau permintaan kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat budiman yang saya muliakan, Alkisah dari pengamal amalan ini, dahulu kala ada seorang guru, bila mana guru tadi berdoa selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membukakan rahasianya, ketika ada permintaan baik hajat dunia maupun akhirat, usahakan dibaca terlebih dahulu kunci ijabnya, yaitu dengan membaca Raja 21 Bismillah. Adapun khasiat dari Raja 21 Bismillah, Subhanallah, luar biasa, bisa dikatakan mulai dari ujung timur sampai ke barat. Jadi semua itu kembali lagi ke jiwa kita masing-masing untuk pemahamannya. Intinya hakul yakin bahwasanya apa yang sedang diamalkan lillahi ta'ala, karena Allah semata. Sebelumnya akan saya jelaskan secara singkat. Sebenarnya Raja 21 Bismillah merupakan raja dari sandaran segala doa. Apapun doa yang mau dibaca, dibuka terlebih dahulu dengan membaca Raja 21 Bismillah agar semua mendapatkan kesuksesan dan keridaannya. Sahabat budiman, inilah yang dimaksud Raja 21 Bismillah. Silakan Anda pahami dan hafalkan bagi yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Walhamdulillah. Bismillah. Wasi syukurillah. Bismillah. Walqudratullah. Bismillah. Walmulku lillah. Bismillah. Walhujjatu lillah. Bismillah. Walminannatu lillah. Bismillah. Walajamatu lillah. Bismillah wal ijjatu lillah. Bismillah wasultahu lillah. Bismillah wal maddu lillah. Bismillah wal qahru lillah. Bismillah wal haibatu lillah. Bismillah wal kibriyau lillah. Bismillah wal majidu lillah. Bismillah wan nimatu lillah. Bismillah wal baqa'u lillah. Bismillah wal ata'u lillah. Bismillah wasifa'u lillah. Bismillah wan nima'u lillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalim tasliman kasyiron birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.
Setelah selesai membaca tawasulan, Anda lanjut membaca Raja 21 Bismillah seikhlasnya atau semampu Anda. Usahakan dalam hitungan ganjil. Contohnya 99 kali baca atau 299 kali baca. Dan waktu yang bagus untuk amalan ini adalah dibaca selepas sholat fardu subuh dan sholat fardu asar, yaitu pagi dan sore. Sahabat budiman, setelah Anda menjalani secara istiqomah, selanjutnya silahkan Anda baca Raja 21 Bismillah sebelum Anda berdoa, baik selepas sholat fardu maupun sunnah. Jadi, sebelum menggunakan, usahakan terlebih dahulu diistiqomahkan. Bisa 3, 5, 7, atau 9 hari. Semua tergantung pada itikad hati kita masing-masing. Doa itu ibarat akar. Buahnya adalah hakikat atau makna dari doa itu sendiri. Ketika dijadikan pedoman hidup dan kehidupan dalam sehari-hari, itulah buah dari akar tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika Anda berminat untuk dibimbing sampai bisa tentang keilmuan yang ada di beranda YouTube ini, silahkan Anda klik bergabung di profil YouTube ini. Terima kasih. Indahnya berbagi dalam hal kebaikan. Salam hormat dan takzim untuk sahabatku semua. Saya Andi Jainuddin. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.